Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung serta merupakan channel ini, seperti biasa berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita teraktu dan teraktual teranyar seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang El, Abang Mimin tentunya. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, kembali berjumpa kita pada pertemuan pagi hari ini. Kita otw di unggahan yang pertama dulu ya para sahabat. Kemudian di sini kita lihat nih, ada unggahan dari Rosa Susianti ini, dari Bang Sandi Syarif ya. Banyak yang bisa dijual, kenapa harus aib sih? Demi benefit, menyala bapak mertua katanya ya. Bisa aja bapak anakku katanya tuh, Pak Irwan cucunya Abang L aja ya, bakal seru nih, semangat nontonnya, gas katanya tuh ya. Wow, mudah-mudahan ya para sahabat ya, Abang L dimasukkan di Amka dan pasti bakalan rame, makin seru, makin banyak penontonnya, yakin para sahabat ya. Kemudian selanjutnya coba kita lihat di akun fans yang lain nih para sahabat ya. Ini ada unggahan lama namun cute ya, pada saat Abang L salting ya, ketemu dengan Lili ya. Masya Allah, nah Levian Billar bisa salting gitu katanya ya. Ada Rosida berkomentar, padahal berharap ada vlog pas di SCTV kemarin, tapi ya sudahlah. Masya Allah Abang, Masya Allah, tabarakallah Abang Levian sih, bayi gemes, bayi menyenangkan, bayi lucu dan bikin kangen kalau Abang El para sahabat ya. Sehari aja nggak ngeliat dia, kangennya dia luar biasa. Karena pola tingkahnya yang buat kita bahagia ya melihatnya ya. Kemudian selanjutnya kita lihat mungkin dari Abang Adi Official tuh ya. Masya Allah, soal Bunda Lesti Kejora kembali, Masya Allah tabarakallah, wanita terhormat, wanita hebat, solehah, cantik, menyambar, wanita tangguh, pekerja keras, sehat terus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, amin. Dan doa-doa baik juga langsung pada berdatangan untuk Lesti Kejora ya. Mudah-mudahan siapapun yang mendoakan baik, mudah-mudahan doa baik tersebut akan kembali kepada yang mendoakan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat unggahan dari Albati Bila FC ya para sahabat ya. Ini soal Amka ya. Tuh, Masya Allah. Pokoknya jangan lupa untuk menyaksikan Amka. Mudah-mudahan Amka semakin sukses. Dan kembali lagi kita berharap mudah-mudahan setelah series Amka ada series terbarunya dari Les dan Lar. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya unggahan dari fanbase Dalida, berikut alumni yang sudah mencapai hashtag 1 billion atau lebih on TikTok. Untuk Lesti Kejora tidak diketahui ya. Untuk Rara 12 September, kemudian Avan di 4 Februari, Sri Depi di 12 Maret, Abi Riza di 5 April, Sepiyama 19, Putri 20, Novia 20 Mei juga ya 2024. Lesti ini pasti sudah duluan ya. Ini kita doakan mudah-mudahan artis-artis DA, artis-artis NIDA sukses semua dan bisa mengikuti langkah jejak Lesti Kejora sukses sampai dengan hari ini. Bukan mau menyampingkan yang lain, tapi memang nama Lesti hari ini yang masih sangat luar biasa terdengar, masih luar biasa santer ditampil di mana-mana dan memang diakui oleh semua orang. Mudah-mudahan yang lain pun bisa mengikuti jejak langkah senior yang tersebut, karena Kejora memang berasal dari DA pertama ya para sahabat ya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya di Indo TV Trend kita lihat kemarin soal
rating AMCA, yang mana di sini AMCA sempat menempati posisi ketiga ya, Masya Allah, ini luar biasa. Di tanggal 22 Rabu ya, 22 Mei 2024 nih, All S Digital Terrestrial Rabu atau Kamis Mei. Adakah tontonan kalian yang masuk dalam daftar di atas? Komen di bawah ya. Ada Riana juga nih, alhamdulillah Soleha rating 1 gitu ya. Kemudian kita lihat di sini masih banyak tuh ya. Kemudian alhamdulillah AMCA semangat terus. Masya Allah AMCA. Alhamdulillah AMCA ada di posisi 3 besar. Ya alhamdulillah, syukur ya. Berada di posisi 3 besar. Kemudian juga di hari berikutnya memang turun sih di posisi keempat, tapi masih berada di posisi 4 besar atau masuk jajaran 5 besar. Alhamdulillah masih semangat ya. Kemudian selanjutnya kita lihat nih. Alhamdulillah dan bersyukur AMCA RCTI ada di peringkat 4 besar. Syukur ya. Kemudian di atas tadi ada komen nyinyir, tapi udahlah biarkan saja. Alhamdulillah AMCA masuk di 4 besar. Alhamdulillah AMCA, bismillah aja, rezeki udah diatur. Yang penting kita berusaha ya. Masya Allah, pokoknya berkah barokah. Dan kita doakan mudah-mudahan semakin sukses untuk AMCA. Selanjutnya kita lihat di sini ada mengantuk. Wow, mari kita show Lesti Kejora. Wow, vitamin malam ini ya. Masya Allah Leslar, Masya Allah ya, makin mengemaskan, makin cantik, makin ganteng. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu buat Leslar. Kemudian kita lihat nih, nah ini yang komentar kemarin di lapaknya Pabi ya, yang langsung ditanggapi tuh, ketik lo aja nggak jelas katanya tuh ya. Kemudian di sini kita lihat tuh di saat di komentar ya, banyak siap-siap aja fans best Leslar nyerang lo. Ini udah rame di fans base mau nyerang lu, akhirnya lu matiin kolom komentar. Takut ya? Gak takut sih, cuma risih aja. Kalau gak takut kenapa matiin kolom komentar? Teman saya yang minta karena dia di mention. Buka dong kolom komentarnya, katanya tuh ya. Aduh, jiper juga ya para sahabat. Ya ini juga kita lihat tuh ya. Kalau ngatur boleh dong, ngatur biar lu sadar, katanya tuh ya. Lah ngapain nyuruh-nyuruh orang, jangan barbar, kan Anda sendiri yang mulai. Kalau nggak siap mental ya jangan komen, Anda semua perbuatan pasti ada hukum kisos buat Anda. Tolong bantu tag ya guys, orangnya itu orang yang tadi di guys bilar yang DM dia itu, jawabnya begitu katanya tuh ya. Bantu report ya. Ternyata pengecut juga giliran sudah mau diserang ya. Yang nanya ini ya, akun yang komen tuh ada di guys bilar. Kalau mentalnya tempe, jaga tangan dan rahang Anda ya. Tuh ya. Ngeri banget nih, kadang-kadang komentar aneh giliran diserang merasa jadi korban gitu ya, merasa banget ya. Mudah-mudahan orang seperti ini diberikan kesadaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru teraktual dengan semua buat kalian para sahabat Leslar lovers.